Hari ini ku niatkan untuk datang ke rumah cewek kemarin. Aku sangat penasaran dengan kata-kata cewek kemarin. Ya mas, kenapa ya? Kamu siapa? Ngapain kamu sini? Lah, kamu sendiri siapa? Nanya-nanyain orang. Sudah-sudah, jangan ribut. Emangnya ada apa sih? Boleh kenalan nggak? Oh, mau kenalan. Kenalan boleh, tapi di rumah ya. Lah, kamu? Kamu yang kemarin, kan? Iya, benar. Emangnya kenapa? Kamu ngapain kesini? Aku mau ketemu sama cewek yang kemarin. Emang kenapa? Tujuan kamu apa ketemu cewek kemarin? Aku tertarik dengan wanita itu, dan aku akan menjadikannya pacar. Tidak semudah itu, Pergusu. Aku duluan menemukan cewek itu. Emangnya apa kamu melarang saya? Kamu berani ya kalian saya? Kamu tidak tahu siapa saya. Emangnya siapa? Perkenalkan, nama saya Junai, si Raja Mabuk, penguasa alam semesta. Anjay, Raja Mabuk. Perkenalkan, saya Ipul, si Raja Gagap. Oke, kita dua sama-sama suka sama wanita itu. Gimana kalau kita buat tantangan aja? Tantangan? Maksud kamu apa? Ya tantangan, siapa yang bisa dapatkan wanita itu dia menang. Oke, dengan senang hati. Oke, Din. Oke, kita sekarang menuju ke rumah wanita itu. Ayo, Mas. Tunggu sebentar. Mungkin ini rumah wanita itu. Ya sudah, kita langsung aja ke rumah wanita itu. Permisi. Permisi. Ya, sebentar. Ya, siapa ya? Adek sudah lupa sama Mas. Oh, yang kemarin. Ada apa ya? Seperti yang Adek bilang kemarin, kami mau kenalan. Oh, mau kenalan. Sudah, tunggu sebentar, aku panggil abiku dulu. Adek, tunggu sebentar. Kami kan mau kenalan sama kamu, bukan sama abimu. Pokoknya kamu tunggu aja dulu sebentar. Aduh, Junai, kok kenapa jadi begini ya? Iya, Gagap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam, itu dijawab. Pak, kenapa kamu lupa kapuluk kok? Huh? Salam itu wajib dijawab, dengar tidak? Iya, Pak. Bapak, perkenalkan saya Haji Burhan, sang pesulap. Lihat ini, tidak ada? Ada. Ah, bapak ini bisa aja ngelawak. Ada tujuan apa kalian kemari? Tujuan kami kemari ingin berkenalan dengan wanita yang di belakang. Oh, itu anak saya. Boleh kalian berkenalan, asalkan ada beberapa syarat. Apa itu persyaratannya? Persyaratan yang pertama, harus sudah sunat. Persyaratan yang kedua, harus bisa sholat, dan persyaratan yang ketiga, harus bisa ngaji. Kamu sudah sunat? Aku belum. Huh? Belum. Yang pertama, mungkin kalian sudah. Tapi yang kedua, akan saya tes. Ah, ribet benar. Apa nggak ada tes berantem-berantem, Pak Haji? Oh, mau jadi jagoan ya? Kalau kalian berani, lawan saya. Kalau kami menang, gimana, Pak Haji? Kalau kalian menang, silahkan kalian bawa anak. Nah, mantap. Ayo, Pak Haji. Sebaiknya kita bertarung di dalam sana. Nak, ada apa, nak? Ini, Mi. Abi mau ngetes preman-preman. Emang salah apa preman itu? Gak salah kok, Mi. Cuman mau kenalan sama aku. Tapi dites Abi dulu. Oh, gitu ceritanya. Tapi aku takut Abi kalah, Mi. Tenang aja. Abi kamu itu jagoan, loh. Ya udah. Ami mau maskeran dulu ya. Ayo, silakan serang saya di arah mana saja. Dan menyesal ya Pak Haji, kalau saya menang. Saya akan melawan kalian hanya dengan satu tangan. Sudah, nggak usah basa-basi, maju. Hanya cepat segitu saja sama pencarian.
sakit om. Masih kemampuan saya. Saya masih belum mengeluarkan jurusku. Ampun Pak Ji, kami menyerah. Ya sudah, besok kalian datang ke sini memakai baju muslim, saya akan tes kalian. Baik Pak Ji. Sudah, sekarang kalian pergi, pergi sana. Abi, gimana Abi preman itu? Kamu tenang saja nak, mereka itu menghadapi Haji Burhan Sang Pesulap. Jadi mereka tidak akan pernah menang. Abi, sejak kapan kamu jadi pesulap? Sejak hari ini, lihat. Aida, kamu teruskan untuk memotivasi dua preman itu supaya mereka tidak lagi menjadi preman. Ya, Abi siap. Memang suamiku yang paling hebat.